Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian keluar dari altar dengan wajah tenangnya, dan di langit sudah banyak para prajurit serta orang-orang dari beberapa keluarga yang melihat Lin Tian keluar. Selamat kepada Kaisar, ucap semua orang yang melihat Lin Tian keluar dari altar itu. Dengan langit yang cerah, dan juga energi yang muncul di seluruh alam kehancuran. Mereka tahu kalau Lin Tian telah berhasil menjadi penguasa penuh dari alam kehancuran ini, dan dengan begitu semua makhluk yang ada di alam kehancuran pun berlutut ke arah istana kehancuran berada. Tepatnya di mana Lin Tian sekarang berdiri dengan wajah tersenyum, Lin Tian menggerakkan tangannya dan seluruh makhluk yang berlutut tadi berdiri kembali dengan sendirinya. Jangan berlutut seperti itu. Aku hanya penguasa, dan tugasku memang untuk menjaga alam kehancuran ini, ucap Lin Tian. Suara itu terdengar oleh semua makhluk yang ada di alam kehancuran tersebut, dan dengan itu semua orang lebih menghormati kaisar baru mereka ini. Dengarkan, kerajaan kehancuran sekarang telah menjadi kekaisaran, dan aku sebagai penguasa alam kehancuran yang baru berharap kepada semuanya, agar kalian dapat melakukan yang terbaik, ucap Lin Tian dengan tenang. Kami akan melaksanakan perintah kaisar, balas semua orang di sana. Bagus, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Meraung, mendengar teriakan burung, itu membuat Lin Tian kaget. Lalu dia memandang burung api yang terbang di langit di atas kepalanya itu, dan burung itu terlihat sangat senang ketika melihat Lin Tian. Wah, burung vermilion, ucap Lin Tian dengan kaget. Ush, burung itu pun dengan cepat turun dari langit, dan langsung berdiri di depan Lin Tian sambil menggosokkan kepalanya ke dada Lin Tian dengan lembut. Lin Tian tersenyum melihat tingkah burung vermilion itu, dan tentu saja dia tahu, kalau burung ini adalah mutiara yang telah dia lemparkan dulu ke dalam Gunung Merapi, yang berada di pulau di mana dia sampai pertama kali di alam kehancuran. Kamu kan harusnya menjaga pulau, kenapa meninggalkan pulau itu? Tanya Lin Tian. Meraung, burung api itu terlihat seolah-olah sedang mengatakan sesuatu kepada Lin Tian. Lin Tian tentu saja mengerti apa yang dikatakan oleh burung api itu, kemudian semua orang hanya bisa melihat kedekatan Lin Tian dan burung api itu dengan wajah kaget. Oh, kalau begitu keluarkan pulaunya di langit, dan biar aku letakkan dengan tempat terdekat dari sini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Burung api itu mengangguk, lalu dengan cepat sebuah pulau muncul di atas langit. Pulau itu cukup besar, dan itu membuat semua orang kaget ketika melihat pulau tersebut. Hanya Lan Jingyi yang tahu pulau apa itu, dan dengan wajah tak percaya Lan Jingyi dengan aneh memandang burung api itu. Apakah dia, Lan Jingyi ingat akan sesuatu, yang telah dilemparkan oleh Lin Tian ke dalam gunung berapi pada waktu itu? Melihat pulau di langit, Lin Tian sedikit tersenyum dan dia ingat kenangan beberapa tahun selama di pulau tersebut. Kenangan itu penuh dengan senyum, dan juga kebahagiaan dari para orang tua yang ada di sana. Dengan lambaian tangannya sendiri, sebuah tanah di tempat itu bergerak dan terpisah dari pulau itu. Lalu tanah itu pun jatuh ke samping halaman yang besar, dan tidak jauh dari sana. Di tanah itu ada sebuah batu yang bertuliskan tempat istirahat nenek dan kakek Lin Tian, pertanda dari cucu yang tidak berbakti, Lin Tian. Hah, sebuah makam, ucap leluhur Lan dengan wajah kaget. Lalu perlahan-lahan tanah di sana menyatu dengan tanah di halaman tersebut, dan Lin Tian sedikit menghela nafas dengan sedih ketika melihat makam itu. Lalu dengan gerakan tangannya pulau di langit pun menghilang, dan muncul di sebuah lautan yang dekat dengan pelabuhan perbatasan, antara batas lautan Pulau Tengah dan pulau lainnya. Pulau itu menyatu sempurna dengan lautan, dan saat semua orang melihat pulau itu muncul di sana, mereka tahu itu adalah hal yang dilakukan oleh Lin Tian.
Jadi beberapa orang dari keluarga dan sekte pun berniat untuk pindah ke pulau itu, tapi saat itu juga, terdengarlah suara yang membuat mereka lebih bahagia. Pulau itu akan jadi pusat dari kota lain. Aku mengizinkan kalian dari beberapa keluarga di pelabuhan atau sekte untuk pindah ke sana. Hanta ada satu syarat dariku, yaitu jaga pulau itu dengan baik, ucap Lin Tian dengan suaranya yang terdengar ke seluruh alam kehancuran. Siap Kaisar, balas semua orang yang ada di alam kehancuran. Lin Tian yang telah selesai melakukan apa yang ingin dia lakukan, dia segera didekati oleh Lan Jingyi dengan tersenyum. Dia tentu sangat senang karena Lin Tian telah keluar dari pengasingannya, dan berhasil menjadi penguasa baru alam kehancuran. Kalian kembalilah, dan besok kita akan bicara bersama, ucap Lin Tian kepada seluruh orang di sana. Semuanya segera memberi hormat, lalu pergi satu persatu dari sana. Setelah itu, burung api itu seperti ingin mengatakan untuk tinggal dengan Lin Tian. Kamu boleh tinggal denganku, tapi ingat, ubah tubuhmu menjadi kecil dulu, ucap Lin Tian kepada burung vermilion itu. Mengaum, burung itu mengangguk, lalu berubah menjadi kecil seperti burung biasa. Dia berdiri di bahu Lin Tian dengan tenang, San ketika melihat hal itu, Lan Jingyi hanya bisa tersenyum. Maaf rela membuatmu bekerja keras selama beberapa tahun ini, ucap Lin Tian dengan lembut. Oh, tidak masalah kok, ayo, aku akan menyiapkan makanan untukmu, dan juga ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, ucap Lan Jingyi sambil menarik tangan Lin Tian. Melihat betapa antusiasnya Lan Jingyi, Feng Yin hanya bisa tersenyum dengan tak berdaya. Dia juga mengikuti Lin Tian dan Lan Jingyi, yang pergi dari tempat itu dengan tenang dari belakang. Di dalam ruang makan, Lin Tian disajikan beberapa makanan yang mewah. Melihat makanan itu, Lin Tian tersenyum puas. Dia juga tidak lupa dengan burung kecil, atau kita panggil saja Xiao Niao. Burung itu terlihat cukup senang dengan makanan di meja itu. Jadi setelah dia dapat izin dari Lin Tian, burung itu pun memakan makanan yang diberikan oleh Lin Tian kepadanya. Berkicau, ayo, kalau kita tidak makan, Xiao Niao akan menghabiskannya, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi dan Feng Yin dengan tersenyum. Berkicau, kamu ingin nama keluarga yang sama denganku, ucap Lin Tian dengan tenang sambil memandang Xiao Niao. Berkicau, ucap burung vermilion itu sambil mengangguk. Baiklah, namamu adalah Lin Niao mulai sekarang, ucap Lin Tian. Burung itu terlihat senang, dan kemudian mengibaskan sayap kecilnya dengan bahagia. Melihat hal itu, semua orang merasa terhibur dengan si kecil Niao tersebut. Ketiganya pun makan bersama di meja, dan ditambah dengan suara dari Xiao Niao yang terlihat bahagia setelah memakan makanan itu. Lin Tian juga puas dengan makanan di meja, karena sudah 2 tahun dia tidak keluar dari sana. Tentu saja di dunia luar itu hanyalah 2 tahun saja, tapi baginya yang berada di dalam itu sudah ratusan, atau mungkin jutaan tahun saat di dalam ruang itu. Di meja makan, Lin Tian terasa kenyang setelah makan, dan dia juga sangat puas dengan apa yang dia makan. Jadi apa yang ingin kamu katakan Jingyi? Tanya Lin Tian dengan lembut kepada Lan Jingyi. Lan Jingyi tersenyum, lalu menceritakan semua yang terjadi di alam kehancuran sekarang. Lalu dia juga menceritakan tentang kesengsaraan beberapa orang, yang telah kehilangan barangnya selama Lin Tian tidak ada. Lin Tian yang sedang minum teh itu pun terlihat agak kaku dan wajahnya terlihat agak tak berdaya. Dia tidak menyangka, kalau 2 berandalan ini bahkan lebih merajalela sejak dia menghilang. Apakah 2 orang itu tidak khawatir denganku? Masih saja bisa melakukan hal itu di saat aku tidak ada, ucap Lin Tian tanpa daya. Sedangkan Lin Niao yang sedang mencicipi kue di piringnya, dia terlihat sedang memandang Lin Tian dengan sedih juga. Dia segera mendekat, dan menggosokkan kepalanya ke arah dada Lin Tian.
Tidak apa-apa, aku tidak sedih. Kamu tenang saja, kamu jangan sedih begitu dong, ucap Lin Tian sambil mengelus bulu Lin Niao. Berkicau, Lin Niao seperti menanyakan kenapa Lin Tian terlihat agak murung. Lin Tian hanya mengelus lembut Lin Niao, dan menyuruhnya untuk melanjutkan makanannya sendiri. Lin Niao hanya terdiam sesaat, sebelum melanjutkan makan kue yang tersisa. Apakah harta kita juga dicuri oleh kedua orang itu? Tanya Lin Tian. Lan Jingyi mengangguk, dia lalu dengan santai mengeluarkan beberapa laporan tentang barang yang hilang di dalam ruang harta kekaisaran. Saat Lin Tian melihat kertas tentang harta yang hilang itu, wajah Lin Tian berubah jelek, dan hatinya terasa sakit. Karena dari harta yang ada di sana, itu ada beberapa yang bisa digunakan untuk membuat pil sein tingkat menengah. Tapi sayangnya, barang itu dicuri dan dimakan oleh kedua berandalan itu. Niao kecil, aku punya tugas bagus untukmu, ucap Lin Tian sambil tersenyum jahat. Berkicau, Lin Tian juga mengeluarkan api Dewa Naga di hadapan Lan Jingyi dan Feng Yin, dan mereka tidak menyangka kalau Lin Tian mempunyai api dewa. Itu adalah api yang hampir bisa mencapai api surgawi. Kalian berdua tangkap berandalan itu, dan bawa mereka ke hadapanku apapun caranya, ucap Lin Tian dengan tegas ke arah Lin Niao dan api Dewa Naga. Berkicau, meraung. Lin Niao terlihat mengangguk, dan mengatakan pasti akan membawa keduanya ke hadapan Lin Tian. Lalu api Dewa Naga juga mengangguk kepada Lin Tian. Kalian boleh melakukan apapun terhadap mereka, karena yang jelas, bawalah mereka ke sini. Aku mempunyai beberapa hal yang harus dibicarakan dengan dua saudaraku itu, ucap Lin Tian dengan senyum jahat di wajahnya. Melihat senyum Lin Tian, kedua wanita tahu kalau nasib berandalan kecil sudah pasti akan menyedihkan di tangan Lin Tian. Keduanya langsung terbang, dan mencari tempat di mana bayi kecil dan naga kecil bersembunyi. Lin Tian yang melihat keduanya pergi hanya dapat menghela nafas, dan Lin Tian merasa agak sakit saat melihat barang-barang yang telah diambil oleh dua saudaranya yang berandalan itu. Huf ha, oh Lia, apakah ada berita lain? Tanya Lin Tian kepada Lan Jingyi. Tidak ada, karena sejak beberapa tahun ini, alam kita bisa dibilang cukup stabil, dan semua hal di sini juga terlihat lebih baik jika dibandingkan yang dulu, balas Lan Jingyi. Baguslah, kalau begitu aku akan membuka portal yang menghubungkan alam kita dengan alam lainnya, ucap Lin Tian. Lin Tian segera menggerakkan tangannya, dan semua tempat portal yang tersegel pun telah terbuka. Lalu dengan izin dari penjaga serta dari roh alam kehancuran, maka siapapun bisa masuk selama mereka tidak membuat masalah di alam tersebut. Lin Tian juga mendengar kabar, kalau para generasi muda sangat bersemangat menunggu Lin Tian keluar. Itu karena, mereka sangat ingin menunjukkan bakat mereka di depan Lin Tian. Lin Tian yang mendengar itu mengangguk puas, dengan sikap para generasi muda alam kehancuran ini. Dia juga sudah memutuskan, kalau dalam 1 bulan lagi akan mengadakan pertandingan pertama antara generasi muda alam kehancuran ini. Setelah itu Feng Yin izin untuk pergi, dan dia ingin melakukan beberapa tugas yang belum dia selesaikan. Di sana hanya tinggal Lin Tian dan juga Lan Jingyi yang masih terlihat saling mandang. Bagaimana kabarmu beberapa tahun ini? Tanya Lin Tian dengan lembut. Aku baik-baik saja, balas Lan Jingyi sambil menundukkan kepalanya. Ayo, kita jalan-jalan untuk hari ini. Kamu pasti lelah karena berada di istana terus, ucap Lin Tian sambil berdiri dan memegang tangan Lan Jingyi. Benarkah? Tanya Lan Jingyi dengan penuh harap. Tentu, hari ini aku akan menemanimu kemanapun kamu mau, ucap Lin Tian dengan lembut. Lan Jingyi terlihat sangat senang, dan dia benar-benar ingin menghabiskan waktu bersama Lin Tian, meski itu hanyalah sesaat. Sekarang keinginannya telah terpenuhi, dan itu membuat dirinya merasa sangat bahagia.
Dan apa yang dia lakukan selama ini terasa sangat berarti, dan Lin Tian juga tahu apa yang ada di pikiran Lan Jingyi. Meskipun dia masih belum bisa memberikan keputusan pastinya kepada wanita ini, tapi setidaknya dia harus bisa membuat wanita ini bahagia. Karena selama bersama dengan dirinya, Lan Jingyi tidak pernah mengeluh. Malahan dia melakukan yang terbaik untuk bisa membantunya dalam berbagai hal, dan tentu saja dia juga harus memberikan perhatiannya terhadap wanita ini. Aku harap mereka berdua baik-baik saja sekarang, ucap Lin Tian saat mengingat dua wanitanya yang masih berada di dunia dewa. Setelah itu Lin Tian dan Lan Jingyi keluar dari istana, dan kemudian Lan Jingyi menarik Lin Tian menuju pasar malam yang banyak hiburannya. Kadang-kadang Lin Tian dan Lan Jingyi mencicipi jajanan di jalanan kota, lalu bermain beberapa permainan yang ada di sana. Lan Jingyi terlihat menikmati semua yang dilakukannya bersama Lin Tian, dan bahkan Lin Tian juga terlihat bahagia dengan semua yang dia lakukan itu. Keduanya terlihat seperti sepasang kekasih yang bahagia di mata semua orang di sana. Ada banyak orang yang mendoakan, agar mereka bisa selalu seperti itu. Karena mereka tahu, kalau Lin Tian dan Lan Jingyi adalah jantung bagi alam kehancuran ini. Di sebuah danau, ah, terasa sangat nikmat. Ucap bayi kecil. Kakak, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Tanya naga kecil. Hem, mari kita pergi ke kota lain. Kakak pasti sudah tahu apa yang kita lakukan beberapa tahun ini. San, sepertinya kita perlu bersembunyi dulu, ucap bayi kecil. Naga kecil setuju dengan usulan tersebut, dan mereka pun berlari masuk ke dalam hutan menuju kota yang agak jauh dari ibu kota alam kehancuran itu. Ush! Dua sosok muncul di tempat di mana bayi kecil dan naga kecil berada sebelumnya, dan melihat kalau tidak ada lagi orang di sana. Api Dewa Naga dan Lin Niao terlihat agak kesal, karena mereka datang terlambat dan membiarkan keduanya melarikan diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.